Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Salam Pramuka. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor nomor 014 tahun 2023 tentang pergantian antar waktu pengurus majelis pembimbing kuartiran. Surat keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus Majelis Pembimbing Kuartiran tahun 2023 tentang pengurusan pengurus kuartiran di Gerakan Pramuka. Ketua Adil Indra Wijaya SP, Wakil Ketua Organisasi. Untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa di persilahan. Akan bersungguh-sungguh ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dharma pramuka kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara. Kami majelis pembimbing kuartir dan gerakan berkolaborasi sehingga harapan masyarakat di Kota Bogor yang terkait dengan pramuka ini terjaga. Terima kasih langsung dari kami menjadi hamba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuartcap Kota Bogor. Hari ini ada pelantikan di Kuaran Bogor Tengah dan di sini ada Kamabiran yaitu Kak Teo. Kak Teo, boleh sedikit tentang Pramuka Bogor Tengah pinginnya seperti apa sih oleh Kamabiran ini? Ya. Jadi tentu keinginan kita banyak, siap. Tapi semua bertahap, mulai dari hari ini pelantikan, iya. Dengan semua mabiran yang hadir ini, harapkan untuk bisa bersinergi dengan teman-teman pengurus, siap. Di semuanya. Baik. Sehingga bisa tidak sekedar dilantik setelah itu selesai, terus tapi iya. Harus ada yang bisa kita lakukan untuk generasi muda pramuka di Bogor Tengah. Baik, Kak. Terima kasih Kak Teo, semoga kakak sebagai Kamabiran Bogor Tengah bisa mensukseskan lebih baik lagi Pramuka di Bogor Tengah. Amin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.